Pernikahan megah Rizky Billar dan Lesti Kejora digelar tanggal 19 Agustus tahun 2021 kemarin. Mantan Lesti Kejora maupun kembarannya, Rido Dea tidak kelihatan di acara pasangan berjuluk Leslar tersebut. Terkait ketidakhadiran di acara pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora, pedangdut Rido Dea mengakui ia dan kembarannya, Rizky Da, tidak mendapatkan undangan. Namun, meski tidak mendapat undangan di acara pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora, Rido Dea menanggapi hal itu dengan santai. Sebenarnya kalau diundang kami datang. Enggak diundang buat apa? Enggak sih, enggak ada kabar sama sekali, kata Rido Dea seperti dikutip tribunkaltim.co dari kompas.com yang melansir kanal YouTube Cumi Cumi, Selasa, tanggal 24 Agustus tahun 2021. Menurut Rido Dea, ia dan kembarannya memahami kenapa tak diundang ke pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sebab selama PPKM masih diberlakukan, tamu undangan pernikahan masih sangat dibatasi. Mau diundang atau enggak kami mengerti karena kondisinya lagi PPKM. Terus mungkin harus keluarga inti aja jadi memang mengerti aja, mungkin beliau sedang sibuk, ucap Rido Dea. Meski demikian, Rizky Da maupun Rido Dea tetap mendoakan yang terbaik untuk rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar ke depannya. Yang penting kami mendoakan yang terbaik. Semoga mereka jadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, tutur Rido. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!